Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fiza, wanita cantik menurut Islam, wanita identik dengan kecantikan. Sebagai seorang wanita, tentulah kecantikan menjadi daya tarik paling utama bagi seorang yang melihatnya. Kecantikan bersifat relatif, tergantung dari cara pandang kita dalam menilai kecantikan itu sendiri. Bagi wanita yang masih sendiri, definisi cantik dalam Islam memang dijelaskan dengan sangat jelas. Seorang wanita yang cantik dalam Islam adalah wanita yang bisa menjaga dirinya sendiri. Artinya, wanita tersebut harus bisa menjaga penampilannya, baik penampilan luar dan dalam. Untuk terlihat cantik, sebenarnya seorang wanita harus bisa membersihkan diri dan merawat apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Wanita yang masih sendiri tidak boleh mengumbar bagian-bagian tubuhnya, apalagi pada orang yang bukan merupakan pasangannya. Ini hukumnya haram. Definisi cantik untuk wanita yang masih sendiri adalah wanita yang bisa membuat nyaman semua orang yang berada di sekitarnya. Artinya, wanita ini mempunyai daya tarik tersendiri. Dapat kita simpulkan bahwa wanita cantik menurut pandangan Islam meliputi 1. Selalu menjaga kehormatannya. Artinya, ia senantiasa menutupi aset yang paling berharga. 2. Memiliki sikap malu. Malu di sini bukanlah sesuatu hal yang dapat menghambat perkembangan dalam seorang muslimah. Tapi, malu di sini yaitu sikap seorang muslimah yang selalu rendah hati dan tidak pamer. 3. Selalu bijaksana dalam menghadapi segala tantangan. Bersikap pandai dan mampu mencermati berbagai kemungkinan yang ada untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. 4. Senantiasa bersabar dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan. Sahabat Fiza, semoga Anda termasuk dalam kategori wanita cantik menurut Islam. Wallahu a'lam bissawab.